kawan-kawan. Saya mau sih tahu cara meriset oli di speedometer biar nanti kembali ke nol lagi atau ke apa ya, kode milnya hilang gitu, kode peringatannya hilang. Yang pertama kita cari dulu. Ke tombol select dulu, cari yang tulisan trip, trip 1, trip 2. Nah, ini trip oli, jadi tripnya itu trip netral ya, bukan trip 1, bukan trip 2. Kemudian kita tekan tombol reset, tekan aja, tekan 1, 2, 3, tekan. Nah, bentar, ulangi ya, tekan aja, tekan. Nah, itu sudah kembali ke nol lagi. Nah, sekarang kita kembalikan ke odometer. Nah, itu oke, gampang dan mudah. Dan gimana caranya, pengen tahu kalian gimana sih letak kunci busi pada motor enak itu gimana? Nah, di sini. Nah, ini kunci businya ngumpet. Waduh, udah karatan ini. Rupanya nggak ketahuan kayaknya sih. Sampai karatan, oke. Itu saja ya. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa like and subscribe untuk kemajuan channel kami. Oke, terima kasih.